Halo teman-teman, selamat datang lagi di video saya. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Ini review unit yang lagi tren-trennya di media sosial di grup airsoft Indonesia. Ini saya kedatangan dua box, memang saya beli uh, dari online shop yaitu Black Mamba P-377 dan P-355 nah pada box ini terdapat dua unit uh, handgun ya P-377 dan P-355 dari Black Mamba Indonesia yang lagi hype nya banget di para kalangan airsofter ya nah itu jadi kita akan bongkar satu dulu satu box ini yang isinya ini dia ini dia Black Mamba Indonesia. Ini unit uh, dapat satu buah BB. eh Sebenarnya empat sih, uh, saya sudah taruh lagi Kay kayak jatuh deh. Nah, di satu box ini juga ada P355. Nah, ini saya ambil gunting dulu. Uh, ini dia guntingnya, kita bongkar dulu unboxing dulu isinya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi, hati-hati ya, jangan sampai kena unitnya. <laughs> ini dia, kita bongkar, jadi cakep juga nih uh, boxnya. Uh, seperti biasa, nih, si kembar ini yang sebut hype-hype-nya dan sempat banyak orang bicarakan di kalangan airsoft Indonesia terutama yang Spring. Banyak di grup-grup dan di forum-forum e, banyak membicarakan e, unit ini, dan pada bulan Februari ini, saya lupa tanggalnya, sempat saya pantau di Instagramnya. The Cobra mulai mengenalkan satu buah ini, ya, e, perusahaan mungkin ya, atau merek Black Mamba Indonesia, nah. Pas waktu itu Black Mamba juga akan launching di Instagram teman-teman bisa cek juga di Black Mamba dan Cobra ya. Jadi sempat di announce akan launching satu produk. Kita belum tahu tuh produknya apa. Ternyata produk handgun. Jadi si kembar ini si P377 dan P355 itu kemarin. Ini isinya dua ya satu box satu box ini. jatuh tadi BB-nya. Jadi coba saya cari-cari dulu isinya apa. Oke okay, uh, seperti itu ya. Uh, kemarin sempat uh, lagi HP-nya nih, di, terutama di kalangan para eksoter. Ini saya dapatkan BB uh, yang pink yang merah. Tentunya BB ini kurang bagus ya. Bukan kurang bagus, mungkin akan merusak inbar teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya custom custom unitnya ini dia p355 dan p377 nih nih p377 kita akan Unboxing ini dulu yang p377 teman-teman bisa lihat uh, Seperti ini nih uh, Unitnya dan kertasnya ya logonya itu ya sudah SNI juga, terus ada peringatan seperti biasa di airsoft dan digunakan untuk umur 14 tahun ke atas. Oke, ini dia, terus apa ya plastiknya? Ini enak banget, teman-teman. Jadi nggak kayak unit-unit uh, airsoft yang low spec ya, yang ini saya, menurut saya bagus banget. Ini plastiknya, nanti kita akan koleksi. Kita akan mulai gunting di sebelah sini. Jadi, kita akan gunting sebelah sini, teman-teman. Oke saya ambil gunting dulu kita gunting dulu Seperti biasa nih Black Mamba memang baru ya memang baru ini memang keren sih menurut saya jadi pembicaraan orang isi dari satu box itu ini aja ada logo Black Mamba nya terus dapat stiker hologram ya yang bisa warna-warni seperti ini ya kalau kena cahaya dan satu unit Black Mamba P377 Oke okay, coba kita lihat Kita taruh di sini dulu Ganti yang Dekobra Cobra M2000 Oke okay, uh, kita unboxing yang kedua Si kembarannya si P355 Black Mamba Indonesia ini launchingnya langsung sekalian ya dua unit sudah SNI sama juga dan Digunakan di atas umur 14 tahun Seperti itu Ada stiker, ada unit juga yang diisi Oke, kita bongkar sama juga plastiknya ya Nanti kita koleksi plastik-plastiknya sama Kertas Ininya pembungkusnya ya Oke Kita ambil dulu unitnya Seperti ini Aksen ukirannya ya yang saya sempat uh, tertarik, ya unik gitu. Dan ini juga dapat stiker, sama juga stiker yang tadi, hologram uh, dari Black Mamba Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan saya sangat tertarik ya dengan uh, Black Mamba unik. Jadi ini ya, nanti kita kumpulin plastiknya dulu kumpulin plastiknya punya dekobra, punya yang lain gitu, dan ini lagi dua unit. Si kembar ini kita taruh dulu. Ini dia P355 dan P377. Stiker kita taruh terus. Ini gimana, teman-teman? Oke, okay, coba kita review bandingin dulu bagaimana dari sisi bentuknya. Cukup sama size-nya ya, uh, ukurannya katanya sih replika dari 1911, uh, 1911 ya. Jadi untuk uh, handgun seperti ini, jadi replika handgun 1911. Oke, okay, yang P377. Di sini ada tulisan Mamba P377. Terus ada tulisan Mamba Made in Indonesia, sorry. Ada peringatan juga bahan dari plastik. Uh, trigger warna orange dan ini di bagian gripnya juga enak, di bagian slide locknya juga enak dan ini seperti biasa karena unit mainan. Ini agak sedikit kasar di bagian pisir ya. Jadi kita cek cek dulu uh, finishingnya kayak gimana. Untuk visir, kelihatan agak sedikit kasar ya, untuk hasil finishing castingnya. Ya, plastiknya juga oke okay menurut saya. Ini cuman sedikit ringan. Kalau mau teman-teman mau custom, kasih pemberat juga oke okay banget nih, kayaknya slide locknya juga oke. Okay. Hmm, ini untuk uh, triggernya enak. Nah, ini mag release-nya kita harus tarik ya seperti ini magazine -nya. nah kita coba cek lihat oke okay. coba kita nah ini saya ketemu nah nah ini agak aneh nih nah saya dapat finishing yang kurang rapi yang untuk P377 kenapa sih saya dapat seperti ini nah ini dia uh kesel deh kok dapat seperti ini ya Oke bagi teman-teman yang dapat seperti ini juga dirapin pakai gunting ya jadi uh, mungkin ini masukan untuk Black Mamba Indonesia untuk hasilnya kurang rapi di bagian ujungnya kawan Oke bagi teman-teman yang dapat silahkan komen di bawah ya jadi kaget juga sih ya. di bagian ujungnya Finishingnya kurang rapi, ya, kawan-kawan. Nah, seperti ini, oke. Saya cek-cek dulu, nih, kayaknya ada yang bagian finishing yang kurang rapi. Oke, ini agak sedikit, ini ya, menonjol dikit, nih. P377 karena banyak yang dibicarakan ya e, coba tes kokang dulu nah oke kan kokangannya banyak yang e, ini ya teman-teman e, Membicarakan kalau p37 nya lebih bagus ya e, katanya fps nya lebih lebih oke okay, gitu tapi dari sisi finishingnya yang sedikit agak mengecewakan ready review jujur saya ya jadi e, saya yang lebih milih yang P355 ya. Coba kita cek di P355, jadi kita lihat di sini uh, finishingnya cukup halus ya, karena mungkin uh, ada detail-detail dari ukirannya ya. Ini menurut saya lebih halus hasilnya, seperti biasa itu juga ada logo Black Mamba, ada tulisan juga di sini Mamba P355 BM, BM itu Black Mamba singkatannya terus ada peringatan juga nah ini finishingnya looknya malah lebih oke okay ya kalau lihat dari sisi look ya nah bagian ujungnya juga rapi nggak kayak yang P377 tadi saya kaget aja ini yang yang, yang P35 eh yang P377 oke okay. lebih halus ini teman-teman jadi ya lebih halus aja jadi lebih kelihatan looknya lebih oke okay. mungkin karena ada detail-detail sehingga kalau yang P377 di para era software banyak yang bilang bahwa ini lebih lebih oke okay dari sisi power tapi saya lebih lebih mending yang ini ya P355 oke okay, untuk uh, triggernya juga oke okay. oke okay, seperti ini untuk coba kita lihat make release-nya terus kita ambil magazine-nya hampir sama ya untuk magazine-nya sama yang P377 Oke okay, kita masukin lagi Oke okay, saya masih cari-cari ininya ya Magazine-nya juga oke okay. terus coba kita bandingin dengan yang P377 kita tukar ya magazine-nya nanti Nah seperti ini teman-teman Oke okay. ah saya lebih worth it ke P355 ya lebih enak digenggam terus lebih halus cuma banyak para software Indonesia yang tipe spring ini yang memilih P377 ya katanya fps-nya 180 fps ya tapi Ya, begitulah. karena karena unit di bawah 50k, ya oke, seperti ini ya. Dibandingkan dengan P377, ya, kalau dari sisi look, kayaknya sih sama ya, baik dari piston dan lain -lainnya, karena size-nya juga sama. Kita coba tukar magazine-nya, kita pakai ke magazine ini ya. Nanti kita tukar dari sisi size-nya, sama ya, keduanya ini si kembar dari Black Mamba ini lebih oke okay ya, Magasinnya sama, kualitasnya juga sama, semuanya sama. Coba kita tukar, kita masukin ke ini dan bisa di, bisa dimasukin seperti ini, Hah, sama. Jadi nggak ada bedanya ya, magasinnya ya. Nah di sini ini dia uh, kualitasnya teman-teman bisa lihat ya nah ini oke okay, saya akan lebih milih ke P355 ya menurut saya ini lebih worth it dibandingkan P377 kalau dari sisi look ya tapi sisi ininya tinggal kita bersihin aja untuk finishingnya di P377 ini jadi teman-teman bisa kalau memang nggak mau detail-detail no, mungkin para receptor bilang norak atau itu saya lebih milih yang P355 ya seperti ini jadi P377 mungkin kepakai uh, kepake juga enak juga kita pakai ini detailnya ini keren menurut saya ukirannya mencirikan Indonesia sekali itu tinggal kita custom lagi sedikit aja untuk looknya ya kalau mau lebih milih look full ukiran ya ini model ukiran saya nggak tahu mungkin ukiran apa ya kembang atau apa sih nggak tahu juga ukirannya seperti ini kalau dilihat kawan-kawan nah tinggal kawan-kawan pilih yang mana tolong komen di bawah jadi terima kasih sekali sudah menonton video saya jadi tergantung kalian mana yang harus kalian pilih untuk Uh, ini kalau mana yang lebih worth it menurut saya saya mungkin hanya terima yang itu aja ya yang p3 nanti di cek lagi seperti ini unit-unit yang ini ya kalau saya pilih pilih yang p355 Terima kasih sudah menonton teman-teman uh, untuk review ini uh, Thanks sekali terima kasih dah